Baik, selamat malam. Kita akan masuk ke materi manajemen keuangan 1, yaitu bab 2 tentang analisis rasio keuangan. Sebelum kita bahas lebih detail tentang hitungannya kayak gimana sih, ya, kita akan bahas terlebih dahulu tentang pengantar teorinya terlebih dahulu. Nanti di pertemuan berikutnya baru saya nanti akan kasih gambaran terhadap cara pengerjaan soal hitungannya kayak gini loh gitu ya. Oke, kita akan masuk ke bab 2 tentang analisis dari rasio keuangan. Nah, kalau bicara tentang rasio keuangan ya, yang pertama itu kita akan dikenalkan dengan kata likuiditas. Ya, likuiditas. Suatu perusahaan dapat dikatakan sebagai likuid apabila mampu melunasi kewajibannya tepat waktu. Ada kata liquid, lawan katanya illiquid. Ya, jadi kalau perusahaan dikatakan liquid adalah perusahaan yang mampu bayar kewajibannya tepat waktu, itu liquid. Kalau perusahaan tidak mampu bayar kewajibannya tepat waktu, itu sebutnya dengan illiquid. Ya, jadi ada dua jenis likuiditas, yaitu ada likuiditas perusahaan dan likuiditas badan usaha. Ya, likuiditas perusahaan itu mengukur pada kemampuan perusahaan yang berhubungan dengan pihak internal perusahaan, misalkan utang gaji. Kemudian likuiditas badan usaha itu mengukur kemampuan perusahaan yang berhubungan dengan pihak ekstern, yaitu hutang supplier. Jadi ada likuiditas perusahaan, ada likuiditas badan usaha. Kalau perusahaan itu kita hanya bicara tentang internal perusahaan. Salah satunya adalah kemampuan perusahaan membayarkan gaji, ya, kemampuan perusahaan membayarkan biaya kesehatan dan segala macam. Sedangkan kalau badan usaha berarti terkait dengan eksternal, berarti dengan pihak luar, berarti bisa dengan supplier dari perusahaan. Ini sedikit tentang likuiditas ya. Jadi kata-kata ini akan sangat sering sekali dipakai. Jadi makanya file rumus sudah saya berikan. Jadi tolong dihafalkan rumusnya ya, karena itu penting. Karena kalau kamu enggak apa, nanti kalau ditanya enggak bisa jawab, aduh, susah nanti ya, lempong. Next. Nah, alat untuk mengukur likuiditas adalah rasio dari likuiditas yang berupa ada namanya current ratio, ada namanya quick ratio, dan namanya cash ratio. Jadi di dalam likuiditas itu ada banyak lagi ras. Di dalam likuiditas itu ada rasionya ada banyak ya, ada 3. Ya, di sini yang di hasil saya ada 3, tapi di situ lebih dari 3 kayaknya ya. Jadi ini salah satu pengungkapan untuk rasio keuangan ya. Cara untuk meningkatkan likuiditas adalah sebagai berikut. Kita harus menambah modal di store untuk mengurangi hutang lancarnya dan memperkuat modal kerja atau kas ya. Kita harus memperkuat modal kerjanya supaya kita mempunyai uang untuk membayar kewajiban ya. Selain itu, bisa dengan cara meningkatkan dari penjualan persediaan untuk mengurangi utang lancar. Jadi semakin banyak kita jual, dan utang itu akan semakin kecil karena barangnya sudah kita jual, kita akan dapat uang ya, kita bisa lunasi utang kita ya. Menambah hutang jangka panjang untuk mengurangi hutang lancar dan memperkuat modal kerja. Jadi kita bisa, kalau kita tidak dapat sumber dana dari internal perusahaan ya kurang, misalkan ternyata kita punya tapi kurang, kita bisa memperkuatnya dengan menambahkan dari hutang jangka panjang ya. Berarti kita melakukan pinjaman ya, bisa pakai obligasi, bisa pakai pinjaman dengan bank. Nah, bisa juga dengan cara menjual aset tetap sebagian yang tidak dipakai atau habis masa pakainya, kemudian digunakan untuk membayar utang lancar. Jadi misalkan ada yang ternyata nih secara perhitungan akuntansi bahwa ada aset tetap yang pemakaiannya sudah habis itu dan kita jarang pakai, kita bisa jual barang itu ya. Kita bisa jual, uangnya kita gunakan untuk membayar hutang. Bisa juga kita mencari investor baru untuk investasi di perusahaan kita. Jadi mencari
sumber mota baru, ya. Dan bisa juga menjual aset tidak berwujud atau franchise, ya, franchise. Nah, jadi franchise juga bisa dijual, karena nanti kalau kita jual franchise tadi kita akan dapat uangnya, uang kita bisa gunakan untuk pembayaran ke kewajiban, ya. Berikut ada solvabilitas, ya, ada solvabilitas, ya. Solvabilitas adalah mengukur kemampuan perusahaan untuk melunasi semua kewajiban dengan aset yang dimiliki. Ya. Dalam hubungannya dengan likuiditas, ada empat kemungkinan terjadi hubungan di dalam perusahaan, yaitu adalah perusahaannya bisa liquid dan solvable. Ya. Kemudian perusahaannya bisa liquid tapi insolvable. Ya. Nah, jika bisa juga perusahaannya illiquid tapi solvable, dan bisa juga perusahaannya illiquid dan juga bisa insolvable, ya. Kalau tadi kan kita bicara di bagian likuiditas, itu kita kan fokus pada pelunasan kewajiban secara tepat waktu, itu liquid, ya. Sedangkan kalau solva itu adalah kemampuan perusahaan melunasi kewajibannya dengan aset yang kita punya, ya. Jadi ada empat kemungkinan hubungan yang mungkin bisa terjadi di dalam perusahaan itu seperti ini. Carilah yang poin satu lebih baik, ya, carilah poin satu lebih baik. Kalau 2, 3, 4 saya tidak menyarankan, tapi sebisa mungkin cari yang nomor satu, lebih aman, lebih menjanjikan, ya. Kalau 2 itu agak sulit, ya, walaupun dia mampu bayar kewajibannya tepat waktu, tapi dia tidak punya kemampuan untuk melunasi semua kewajibannya dengan aset yang dia punya, ya. Jadi ujung-ujungnya dia pasti pinjam, ya. Jadi saya sarankan sih kalau bisa telitilah perusahaan data yang ini seperti ini, ya. Kalau bisa menghasilkan yang seperti ini cocok untuk kita investasi, kan, ya. Oke, lanjut. Rentabilitas. Tadi ada likuiditas, ada solvabilitas, sekarang rentabilitas, ya. Rentabilitas adalah mengukur kemampuan perusahaan untuk memperoleh laba dari setiap modal yang digunakan dalam operasional, ya. Dan jadi rentabilitasnya adalah kemampuan perusahaan untuk memperoleh laba itu dari modal yang digunakan itu kayak gimana. Itu cara pengukurannya. Bagi perusahaan mencapai laba yang tinggi bukan tujuan utama, melainkan pencapaian rentabilitas yang maksimal, karena rentabilitas menggambarkan efisiensi, ya. Jadi bagi perusahaan yang penting itu bukan laba yang besar, ya, laba yang besar, nah, bukan laba yang tinggi. Yang penting adalah rentabilitasnya yang maksimal, ya. Jadi pemanfaatan dari cara kita untuk mengumpulkan laba itu dari modal yang kita gunakan itu tidak ada modal yang mubazir, ya. Biasa kalau kita meneliti dalam keuangan, biasa ada sebut namanya free cash flow. Nah, ini juga yang biasa suka kita teliti untuk mengukur yang hal seperti ini. Apakah sudah efisien atau belum, ya? Karena perusahaan itu nggak cari hanya sekedar laba tinggi saja, ya, tapi dia cari modal yang kita gunakan itu sudah dikelola secara 100% untuk mendapatkan semua laba yang kita inginkan, gitu. Ya. Itu rentabilitas, ya. Next. Nah, rentabilitas itu terdiri dari dua, yaitu ada rentabilitas ekonomi atau yang biasa dengan sebutan ROA, return on total asset, dan rentabilitas modal sendiri atau ROE atau return on equity. Nah, tinggi rendahnya rentabilitas ekonomi dipengaruhi oleh tingkat perputaran aset, yaitu adalah TATO, total asset turnover, dan margin laba operasi atau operating profit margin atau profit margin. Nah, ini semuanya sudah bicara di rasio, ada di bagian rasio profitabilitas. Nah, itu di sini semuanya, ya. Nanti akan dijelaskan satu per satu tentang rasionya, ya. Oke, dan next lanjut DuPont system. Nah, DuPont system merupakan suatu sistem analisis yang mempelajari hubungan antara tingkat dari pengembalian investasi dengan tingkat perputaran aset dan margin laba bersih. Nah,
tato dikalikan dengan MPM itu kita dapatkan nilai dari ROI. Nah, ROI itu adalah return on investment. MPM itu adalah net profit margin. Tato tadi ada total asset turnover. Next. Nah, kita lanjut nih. Ini yang paling penting dan yang paling mendasar itu adalah analisis rasio keuangan ya. Analisis rasio keuangan merupakan suatu metode untuk menghitung dan menginterpretasikan data laporan keuangan sehingga dapat menunjukkan bagaimana kinerja keuangan perusahaan. Nah, ini ada suatu cara untuk kita hitung dan cara kita menjelaskan bagaimana data laporan keuangan itu supaya kita bisa jelaskan oh kinerja perusahaan itu seperti ini. Ya. Dasar untuk melakukan kegiatan analisis rasio adalah laporan keuangan itu sendiri, yaitu ada laporan posisi keuangan, laporan laba rugi komprehensif, laporan perubahan likuiditas, laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan. Nah, isinya biasanya kalau perusahaan TBK itu sekitar 100 sampai 200 halaman kira-kira saja ya. Ada yang kurang dari 100 tapi biasanya jarang. Kebanyakan biasanya itu posisi di 100 lebih dan 200 lebih. Tak perlu dibaca semuanya ya. Perlu dong baca semuanya supaya paham itu laporan keuangan itu cemana ya. Karena kebanyakan orang tuh taunya tuh gini tapi disuruh jelaskan tak bisa. Nah, itu yang bahaya ya. Jadi harus benar-benar dipahami, bukan hanya bisa dihitung saja tapi harus bisa dijelaskan ini dapatnya dari mana ya. Ya, kebanyakan akuntansi itu seperti itu. Kebanyakan hanya tahu ngitung. Kalau tahu ngitung saya juga bisa, karena saya juga bisa ngitung. Ya, tapi yang paling penting yang ditekankan di sini adalah bagaimana sih cara kamu menjelaskan hal ini, itu yang perlu dimiliki ya. Karena kalau hanya sekedar hitung suruh anak SMA itu pasti bisa hitung. Tapi kalau suruh anak kuliah berarti dia harus bisa menjelaskan ini kenapa ya. Oke, lanjut. Nah, laporan keuangan adalah suatu laporan yang berisikan tentang informasi keuangan mengenai suatu badan usaha yang akan dipergunakan oleh pihak-pihak yang berkepentingan sebagai bahan pertimbangan dalam pembuatan dan pengambilan keputusan. Pihak-pihak yang berkepentingan terhadap laporan keuangan perusahaan adalah direksi atau manajemen perusahaan ya, kemudian ada pemegang saham ya atau owner. Kemudian itu pemegang saham itu adalah pemilik modal ya. Kemudian ada owner, kemudian ada investor, ada supplier, ada kreditur, ada bank, ada pemerintah, ada konsumen, masyarakat dan pegawai itu sendiri ya. Ini yang kalau ada yang mau ditanyakan tentang pihak-pihak yang berkepentingan nanti kita bisa nanya diskusi lebih lengkap di forum Google Classroom ya, nanti saya bisa beritahu direksi kayak gimana sih, manajemen kayak gimana, pemegang saham gimana, pemilik, investor, supplier, kreditur, bank, pemerintah, konsumen, masyarakat dan karyawan. Dan semuanya ini merupakan pihak-pihak yang penting di dalam laporan keuangan perusahaan ya. Karena kalau nggak ada mereka, salah satu nggak ada mereka pasti perusahaan itu agak kesulitan ya. Jadi ini merupakan poin-poin penting kalau bisa semuanya ada di dalam situ ya. Jadi sekedar menjalankan usaha itu tidak hanya sekedar berbisnis saja tapi harus mempunyai pihak-pihak yang mengenal tentang laporan keuangan ya. Supaya kalau ketika kebutuhan kita lagi butuh modal kita bisa disupport dana dari beberapa hal ini ya. Atau kita sedang proses dengan kebijakan pemerintah kita bisa diskusikan dengan pemerintah dan segala macam. Ya, oke. Okay. Next. Nah, arti penting analisis rasio juga adalah memberikan gambaran tentang prestasi yang sudah dicapai dan kelemahan yang masih harus diperbaiki. Nah, jadi rasio ini tujuannya adalah kita memberikan gambaran apa saja yang sudah dicapai oleh perusahaan dan apa saja kelemahan yang mungkin perlu diperbaiki oleh perusahaan. Hasil analisis ini diperlukan untuk investor supaya ada gambaran untuk prospek usaha itu seperti apa. Kemudian untuk karyawan itu fokus pada gaji, bonus dan peningkatan karir. Kemudian masyarakat itu adalah fokusnya adalah tanggung jawab sosial perusahaan atau corporate social responsibility ya. Kemudian ada supplier, ada bank, ada lembaga keuangan, itu ada dasar bagi perusahaan, bagi mereka untuk memberikan atau melakukan penolakan suatu kredit atau pinjaman bagi perusahaan. Kemudian
untuk pemerintah, yaitu ada masalah perpajakan, kemudian ada manajemen, itu adalah tata kelola perusahaan yang baik atau biasa disebut dengan good corporate governance. Nah, ini yang saya sebutkan dua ini, ada CSR dan GCG, ini bisa digunakan sebagai variabel penelitian untuk skripsi, ya. Karena analisis rasio ini sudah tidak bisa dijadikan sebagai topik utama untuk meneliti skripsi karena sudah banyak sekali yang meneliti tentang ini sehingga akhirnya di cut, ya. Bukan berarti tidak boleh, boleh, tapi tidak dijadikan sebagai pedoman utama. Pedoman utama haruslah variabel yang lain, ini sebagai perhitungan pendukung, ya, untuk perhitungan pendukung. Lanjut, next. Manfaat dari analisis rasio keuangan yang pertama adalah dapat memberikan gambaran tentang kondisi keuangan perusahaan. Jadi kita bisa tahu ini perusahaan dalam kondisi baik atau kondisi jelek, ya. Terutama di dalam situasi pandemi seperti ini, kita bisa lihat oh apa sih yang lagi difokuskan dalam penekanan biaya di perusahaan itu seperti apa. Kita bisa, kalau kita bisa hitung rasio, kita bisa jelaskan bagian situ, ya. Kita bisa jelaskan bagian di situ. Kira-kira perusahaan ini keuangannya kurang baik. Kurang baiknya itu di mana, kita bisa jelasin. Oh, perusahaan ini lagi bagus-bagusnya karena walaupun ada pandemi corona, COVID-19, itu mereka tidak terpengaruh sama sekali. Nah, kenapa mereka bisa tidak terpengaruh sama sekali? Itu kita bisa jelaskan. Nah, itu yang paling penting. Oke, yang kedua, mengetahui SWOT perusahaan. Saya yakin semua sudah belajar SWOT, ya. Strength, weakness, opportunity, treatment, ya. Jadi kita bisa tahu kekuatan perusahaan itu di mana, tahu kelemahan perusahaan itu di mana, tahu peluang perusahaan itu di mana, dan tahu ancaman perusahaan itu apa. Ya. Nah, kalau ini lebih ke manajemen sih, ya, karena ini masalah tentang pengaturan dari pengelolaan keuangan, ya, pengelolaan keuangan. Jadi akan bisa pasti tentang SWOT. Apa yang menjadi kekuatan bagi perusahaan? Apa yang menjadi kelemahan bagi perusahaan? Apa yang menjadi peluang bagi perusahaan? Apa yang menjadi ancaman bagi perusahaan? Tiga, menganalisis kebijakan keuangan perusahaan dan pengaruhnya terhadap keuangan perusahaan. Ya, jadi kebijakan-kebijakan kita bisa lihat di dalam laporan keuangan, ya, penentuan mereka dalam membuat kebijakan itu kita bisa nilai. Dan siapa tahu kebijakan yang diterapkan di perusahaan itu bisa kita ambil untuk pencadangan ide, yang pencadangan ide untuk pengelolaan kita di perusahaan. Oh, ternyata ide ini bisa kita gunakan selama kita bisa ukur risknya, returnnya seperti apa. Oh, kita bisa gunakan kebijakan tersebut. Ya, jadi sangat penting untuk pengelolaan dari analisis rasio keuangan itu sendiri. Ya. Menilai hasil pengelolaan kinerja perusahaan, ya. Jadi untuk perhitungan dari rasio ini kita bisa nilai, ya, keuangan perusahaan itu kayak gimana, bagusnya di mana, jeleknya gimana, yang perlu perbaikan di mana, ya, itu semua kita bisa nilai. Kemudian kita bisa bantu untuk melakukan pengawasan perusahaan. Nah, ini terutama yang bagi mereka mau investasi di perusahaan tersebut, kita bisa pantau perkembangan usaha mereka itu seperti apa, supaya modal yang kita berikan kepada mereka itu tidak mubazir dan tidak habis karena risk. Jadi masih memiliki pertumbuhan dan meningkatkan return yang baik. Kemudian yang terakhir adalah membantu dalam menentukan tindak lanjut untuk meningkatkan kondisi keuangan di perusahaan yang masa yang akan datang. Jadi kita bisa selain hanya hitung, kita juga bisa jelaskan kira-kira ke depannya perusahaan ini itu akan seperti apa. Kita punya gambaran, setidaknya punya bayangan, oh kira-kira perusahaan ini akan arahnya ke sini. Setelah pandemi COVID berakhir, nanti dia akan punya strategi ini dan ini dan ini untuk meningkatkan penjualan dan meningkatkan labanya kembali. Kira-kira seperti itu, ya. Jadi ini merupakan sesuatu hal yang sangat penting. Oke, lanjut. Nah, keterbatasan dari rasio keuangan, ya. Kadang kita sulit untuk menentukan
identifikasi kategori industri dengan perusahaan yang beroperasi yang berbagai di bidang usaha. Ya, jadi ini ya biasanya di dalam perusahaan itu punya lebih dari satu usaha, ya punya lebih dari satu usaha. Mereka punya usaha yang beragam, terutama yang arahnya itu beda jalur, ya arahnya beda jalur. Satu di fokus di finance, satunya bukan finance. Nah itu kadang-kadang kita perlu pemikiran yang dalam terhadap identifikasi kategori industrinya itu yang cocok itu seperti apa, ya karena mereka punya pencabangan bisnis yang beda-beda, ya dan kebanyakan perusahaan IDX itu seperti itu, ya. Jadi apa pemahaman kamu, ya pemahaman kamu itu yang harus mengkonkretkan untuk menutupi keterbatasan dari rasio keuangan ini, ya. Angka rata-rata industri yang diterbitkan hanya perkiraan saja, ya. Jadi ini hanya sebuah perkiraan, ya. Dan hanya memberikan seperti contoh ya atau panduan umum karena bukan hasil penelitian yang ilmiah dari seluruh perusahaan dalam industri maupun sampel yang cocok dari perusahaan beberapa perusahaan dalam industri. Jadi kalau ada bicara tentang angka rata-rata dari industri itu hanya sebagai gambaran umum saja sebagai suatu perbandingan komparatif. Namun tidak bisa dibilang ini bakal valid 100% karena ini belum tentu ilmiah. Ini hanya sebagai contoh panduan, ini bisa sebagai gambaran umum saja. Oh, kira-kira kurang lebih seperti ini. Ya. Ini salah satu keterbatasan dari rasio keuangan. Perbedaan praktik dari akuntansi tiap-tiap perusahaan dapat menghasilkan perbedaan rasio yang dihitung. Jadi ada sistem dari penggunaan akuntansi itu yang masih berbeda, itu bisa juga membuat penghasilan apa perhitungan dan rasio itu bisa berbeda. Nanti ini sih akan kamu akan ketahui nanti setelah belajar tentang dari akuntansi keuangan menengah dan akuntansi keuangan lanjutan. Nanti ada sistem-sistemnya, nanti kamu bisa pelajari, oh ternyata hasilnya tuh bakal beda loh gitu. Dan ini juga mempengaruhi, ya. Kemudian rasio keuangan dapat menjadi terlalu tinggi atau terlalu rendah, jadi tidak punya patokan nilai yang ideal itu keimanan tidak ada. Jadi itu tidak ada angka yang ideal. Oh, yang bagus itu adalah kategorinya 1 atau kategorinya 2. Itu enggak ada seperti itu, ya. Taunya hanya hasil hitungannya udah seperti ini. Nah, hasil hitungannya seperti apa? Ya, kamu jelasin gitu. Tidak punya angka yang dibilang ideal itu enggak ada. Kemudian rata-rata industri mungkin tidak akan memberikan target atau rasio yang diinginkan. Jadi rata-rata industri ini ya, nanti ada analisis data industri, nanti itu bakal dipelajari lebih lanjut di mata kuliah analisa laporan keuangan, ya. Untuk sekarang sih belum karena kalian baru dasar. Nanti ini yang angka rata-rata industri itu nanti akan belajar di situ, ya. Ini rata-rata dari nilai industri itu tidak terlalu memberikan target dari apa yang kita rasio dari potong rasio yang apa yang kita inginkan itu tidak terlalu nampak di sini, ya. Kemudian yang terakhir, banyak perusahaan yang mengalami situasi musiman, ya. Wah, ini yang repot nih, situasi musiman nih, ya. Kalau situasi musiman berarti kan ada saat-saat di mananya bagus, ada saat-saat di mananya jelek. Wah, itu perhitungan rasionya bisa sepanjang tahun itu bisa akan berubah tergantung pada saat laporannya terus disiapkan kapan, ya. Bisa aja kuartal 1 itu jelek, kuartal 2 bagus, kuartal 3 jelek, kuartal 4 bagus karena dia sifatnya musiman, ya. Tidak tentu, tidak punya kecenderungan yang naik seperti itu, dia fluktuatif, ya. Oke, lanjut. Perbandingan analisis rasio keuangan, ada analisis histori yaitu perbandingan antara rasio yang saat ini kita hitung dengan rasio tahun sebelumnya, itu kita bisa bandingkan. Kemudian ada analisis industri, itu ada perbandingan rasio perusahaan yang kita teliti dengan rasio perusahaan sejenis secara total pada waktu yang sama, ya. Oke, nah ini jenis-jenis rasio keuangan nih. Nanti di pertemuan berikutnya saya akan membahas menjelaskan tentang
file yang tentang rasio itu ya. Saya akan jelasin kulitnya dulu ya. Ini jenisnya rasio keuangan itu ada 5 ya. 4 itu akan dibahas di manajemen keuangan 1, sedangkan yang satunya akan dibahas di manajemen keuangan 2 ya. Jadi ada rasio likuiditas ya, itu rasio untuk mengukur kemampuan perusahaan untuk membayar hutang jangka pendeknya, dan yang jatuh tempo liquidity ratio. Kemudian ada rasio pungkit, itu adalah rasio yang mengukur sampai seberapa besar aset perusahaan itu dibayar oleh hutang, itu adalah leverage ratio. Kemudian ada rasio aktivitas, itu adalah rasio yang mengukur bagaimana efektivitas manajemen perusahaan dalam mengelola sumber-sumber dananya, itu ada activity ratio. Dan yang terakhir itu ada rasio profitabilitas, ada rasio yang mengukur keberhasilan manajemen sebagaimana ditunjukkan oleh laba yang dihasilkan dari penjualan dan investasi, yaitu profitability ratio. Nah, ini empat ini yang akan kita bahas di manajemen keuangan 1. Sedangkan yang paling bawah ini ada yang rasio penilaian, rasio untuk mengukur kemampuan manajemen dalam menciptakan nilai maksimalisasi nilai kekayaan dan harta pemegang saham atau valuation ratio. Ini akan kita bahas di manajemen keuangan 2. Kenapa kita bahas di situ? Karena kalian itu belum mengenal 100% yang namanya saham dengan obligasi. Cuman tahu sebutannya saham dan obligasi, tapi inti detailnya saham dan obligasi itu apa itu belum tahu. Ya. Karena ini lebih fokus pada saham sama obligasi itu ya. Jadi ini akan dibahas di manajemen keuangan 2. Jadi kita hanya bahas 4 aja ya. Di manajemen keuangan 1 yaitu ada liquidity ratio, leverage ratio, activity ratio, dan profitability ratio. Ya. Oke, materi sampai di sini dulu. Jadi pertemuan berikutnya saya akan membahas tentang penjelasan dari rasio-rasio dari file yang saya telah kirim ya. Nanti setelah itu kita bisa lanjutkan dengan latihan soal ya. Nanti saya ada video tersendiri untuk latihan soalnya serta dengan latihan soal secara mandiri ya. Secara mandiri ingat berarti itu belajar sendiri ya, karena kondisi kita ini online. Jadi saya tidak bisa 100% memberikan gambaran untuk semua soal. Jadi saya juga harus memberikan kesempatan kepada kalian untuk mencoba secara mandiri cara mengerjakan soalnya itu seperti apa. Oke, saya akhiri dulu pertemuan pada video hari ini, bab 2 ini ya. Kita akan lanjutkan di pertemuan berikutnya. Terima kasih, selamat malam.